teruskan 7.3 solution of trigonometric equation. Kita nak teruskan dengan soalan 13. Okey, soalan 13 eh. Okey, yang pertama kita nak show. Ha, ni biasa soalan memang macam nilah. Okey. Yang pertama kita nak show, kita ada beri equation. Okey. Okey. Kita nak show ni. 2 sin x cos x tambah dengan 4 cos kuasa 2x sama dengan 1. Okey, kita tengok adakah boleh kita tukar dalam bentuk tangent kuasa 2x. Okey, kalau sebut tangent, maksud dia semua ni kita akan bahagikan dengan cos. Kan? Kalau kita bagi semua dengan cos, okay, so, kalau kita bagi semua dengan cos, okay. Ini 12. Okey, kalau kita bagi semua dengan cos, contoh eh, jadi kalau semua bagi cos, maka kita akan dapat bukan bagi dengan cos, semua bagi dengan cos kuasa 2. Cos kuasa 2 eh, all divided by cos squared. Okey, jadi kita akan dapat yang ini akan dapat 2 sin x kemudian cos x bahagi dengan cos kuasa 2. Kuasa 2 tambah dengan 4 cos squared x divided by cos kuasa 2. Okey, sama dengan 1 per cos kuasa 2x. Kan, ini memang kita akan dapat tangent ni. Ini akan dapat 4. Ini akan dapat secant squared. Kita teruskan. Ya, ini kita akan dapat 2 tangent. Sebab cos dengan ni kita boleh cancel. So kita akan dapat sin over cos. Sin over cos tangent. Tangent x. Kemudian kita akan ambil tambah 4 sama dengan ini sama dengan secant squared. Ini kena tengok balik identiti. Secant squared. 1 over cos tu secant. Kemudian kita tak berjaya lagi. Sebab soalan kata semua dalam sebutan tangent. Okay? Jadi kita ingat identiti. Kalau kita refer pada identiti. Okay, asalnya identiti kita adalah sin squared x tambah dengan cos kuasa 2x. Nilai dia 1. Ni kena rujuk balik pada identiti. Kemudian daripada sini, kalau kita semua bahagi dengan cos kuasa 2, maka ini akan dapat tangent. Ini akan dapat 1. Ini akan bagi dengan cos dapat secant squared. Okey. Maknanya untuk secant squared ni kita boleh ganti dengan tangent kuasa 2 tambah 1. Secant squared ni. Ni. Maka kita boleh ubah. So kita akan sambung 2 tangent x. Okey, 2 tangent x tambah dengan 4 sama dengan yang ni tukar. Tukar dengan tangent kuasa 2. Tangent kuasa 2x tambah 1. Okey. Jadi kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat tangent kuasa 2x, yang ni akan dapat tolak 2 tangent x. 1 tolak 4 negatif 3. Okey. Maka kita dah berjaya tunjukkan jadilah. Kan sama tu, tolak 3 sama dengan 0. Okey, untuk yang ni macam mana? Faham ke tak faham yang ni? Boleh ke? Faham, sir. Faham eh? Jadi macam tu lah. Jadi kalau kita nak tukar daripada equation yang asal tu kepada tangent, kita mesti bahagikan semua dengan cos kuasa 2 supaya kita dapat tangent. Itu idea yang pertama lah. Kemudian kita permudahkan lagi sebab bercampur dengan secant. So bila nampak je secant kuasa 2, ingat balik identiti. Okay? Sepatutnya kamu ingat yang pertama je. Kemudian ubah, bahagi semua dengan cos. Okey, itu soalan yang pertama. Kemudian hence, find the solution.
Ni kalau kita tengok balik soalan, yang pertama kita nak show. Okey, dah settle. Kemudian hence, maknanya kita akan gunakan maklumat ni, kita kena solve. Find a solution for x where. Ha, maknanya kalau kita tengok range dia dalam bentuk pi, maka jawapan akhir dia mesti dalam bentuk pi. Okay? Ha, biasanya kita akan buat antara 0 hingga 360. Itu biasa. Tapi bila kita nak tinggalkan jawapan, pastikan dalam bentuk pi. Okay? Ha, so kita sambung balik. So tangent kuasa 2x tolak 2 tangent x tolak 3 sama dengan 0. Ya, ini kamu guna calculator. Kita factorize. Kita tekan mode equation. Okay, tekan je nilai dia. Coefficient dia 1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3 sama dengan. Maka dapatlah yang pertama tangent. Tangent X sama dengan 3. Itu yang pertama. Kemudian kita dapat yang kedua. Yang kedua tangent X sama dengan negatif 1. Yang ni saya dapat daripada calculator. Kita guna quadratic. Okey, kemudian kita teruskan dengan step yang pertama. Bila kita nak solve, kita mesti mulakan dengan step yang pertama, dapatkan basic angle dia. Okay, basic angle dia dengan cara inverse of tangent. Kalau ada negatif untuk alpha ni, kita abaikan. Kalau ada negatif. Okay, ha, ni sebabkan dia ni positif, so tak ada masalah ni. Okey, kita dapatkan basic angle. Okey, kalau kita nak terus ikut range soalan, kita boleh gunakan calculator tapi tekan mode radian. Kalau nak tukar radian lah. Kalau katakan nak tukar radian tu kemudian, ha, kita boleh buat degree. So tekan je shift tangent 3. Yes, ha, ini kalau kita dapat dalam degree. So ini kita akan dapat 71.57 lah lebih kurang. Okey tak? Kamu dapat tak yang ni? Sama ke? Sama. Okey. Kemudian step yang kedua, kita kena tengok tangent bernilai positif. Tangent bernilai positif. Bila positif, kita kena tengoklah kita nak ambil kawasan mana. Ini kalau kita lukis, kita dah hafal all sin tangent cos. Tangent positif ada dua kawasan. Yang pertama, kemudian yang ketiga. So ambil kira lah jawapan untuk yang pertama dan yang ketiga. Okey. Jadi kalau kita ambil jawapan yang pertama, maka x sama dengan. Kalau yang pertama, maka x ni sama dengan alpha. Kalau first quadrant. So jawapan dia 71.57. Okey. Kemudian, kita patah balik kepada soalan. Soalan dalam bentuk pi. Jadi 71.57 bahagi dengan 180. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia. Tukar dalam bentuk pi, 0.398 lah lebih kurang. 98 pi. Tinggalkan jawapan dalam bentuk pi. Okay, ini saya dapat daripada 71.57 bahagi dengan 180. Okay. Saya kena tukar ni sebab kita punya range tu dalam pi. Range tu dalam pi. Jadi jawapan akhir, tinggalkan jawapan dalam bentuk pi. Okey, kemudian bila kita ambil sukan yang ketiga, jawapan yang seterusnya, x sama dengan. Bila sukan yang ketiga, maka 180 tambah dengan alpha. Kalau nak ikutkan degree, 180 tambah dengan 71.57. Kalau ikut degree, maka jawapan kita 251.57. Ini kalau jawapan dalam degree. Tapi soalan dalam bentuk radian. Soalan bentuk radian. So tukarlah. Tukar. Dia nak tukar mudah je. Bahagi je dengan 180. Okey, dapatlah 1.398 pi. Okay, jadi itu jawapan, dua jawapan yang pertama. Okey tak ni? Ada masalah untuk yang ni? Boleh, sir. Boleh?
Okey, ha, so macam tu lah. Okay, ni settle. Okey, kemudian jangan lupa kita ada satu lagi. Kita ada satu lagi. Okey, satu lagi kita ambil yang sebelah kanan pula. Yes, ni. Sebelah kanan ni. Saya ambil. Okey, step yang pertama kita akan dapatkan basic angle. Masa untuk yang ni kena hati-hatilah. Ada yang buat inverse of tangent dah betul dah, tapi dia ambil juga negatif 1. Sepatutnya tak payah. Untuk step yang pertama ni nak cari alpha, abaikan negatif. Negatif ni kita akan ambil kira masa step yang kedua. Jadi kita tekanlah shift of tangent 1. Okey, so ini kita akan dapat jawapan dia adalah 45 darjah. Kalau nak tukar dalam pi, pi per 4. Okey, ataupun kita biar dulu. Kemudian sekuan yang kedua. Sekuan yang kedua pula. Second step. Baru kita ambil kira tangent ni bernilai negatif. Tangent bernilai negatif. So kita okey, graf dia. Apalah all sin tangent cos. Maknanya dia berada pada sekuan yang kedua. Ni kedua dan yang keempat. Maka jawapan kita ambil dua kawasan ni. Okey, jadi step yang ketiga kita tentukan jawapan dia. Kalau sekuan yang kedua, jawapan dia adalah 180 tolak alfa. Okey. Ini kena tengok baliklah. Tengok balik bagaimana saya dapat 180 tolak alfa. Sebab kita baca yang ni. So 180 tolak alfa. So ambillah 180 tolak dengan 45. Yes, 135. Ini 135. Okey, kemudian jawapan dia nak dalam bentuk pi 135 bahagi dia dengan 180. So dapat 3/4 pi. 3/4 pi dah. Itu jawapan yang pertama. Kemudian jawapan yang kedua, kita ambil sekuan yang keempat. Kalau sekuan yang keempat, cara nak kira x ni kita kena ambil 360 tolak dengan alfa. Okey, ini mendatang formula ni kena tengok balik nota kita yang sebelum ni. Okey, 360 tolak dengan alfa, maka kita ambil lah 360 tolak 45. 360 tolak 45. Maka dapatlah 315. Tapi ingat ya, sebab kita punya soalan dia bukan dalam degree. Kita dalam radian. So tukarlah. Cara nak tukar mudah aje. Kamu ambil bahagi dengan 180. Maka dapatlah 7/4. Maka jawapan dia adalah 7/4 radian. Dia kamu boleh tukar sama ada yang tadi ataupun boleh gunakan tukar ni darab dengan pi ni 1.25 radian. Okey, kalau nombor ni kena tulis radian lah. Kalau pi tak payah. Kemudian jawapan yang kedua 1.398 darab dengan pi. Pi tu guna kalkulator. Pi tu guna kalkulator. Yes. So dapat 4.39 lebih kurang radian. Macam itulah. Jadi untuk yang B ni dia bermula dengan secant X tolak 5 tangent X sama dengan 3 cos X. Okay, soalan yang pertama sama je, kita nak show dulu semua dalam sebutan sin. Okay, jadi kalau kita jumpa soalan show ni, soalan show ke proof ke ataupun simplify, kita kena patah balik kepada basic trigonometri. Sin dan cos je. Jadi kita kena tukar. Okay, jadi kalau kita ni tukar je. Ni adalah 1 over cos. Semua ni kena tukar dalam bentuk sin dan cos. Sama juga untuk tangent ni. Tangent adalah sin over cos. Sama dengan 3 cos X. Semua darab dengan cos, maka kita akan dapat 1 tolak 5 sin X sama dengan 3 cos kuasa 2. Mana datang kuasa 2 ni? Sebab saya ambil denominator ni, saya bawa ke sana. Okey, kemudian okey, kemudian bila jumpa cos kuasa 2, kita ingat balik kita ada satu identiti. Bila kita gunakan sin kuasa 2 dan cos kuasa 2, mesti nilai dia 1. Maka cos ni kena tukar.
gunakan maklumat ni. Dia sama dengan 1 tolak sin. Jadi kita ubah. So kita sambung ni. So 1 tolak 5 sin x sama dengan 3 cos ni tukar. 1 tolak sin kuasa 2 x. Okey. Ini kalau kita permudahkan, kita akan dapat kita akan dapat seperti soalan ni lah. 3 sin kuasa 2. So betul lah ni. 3 sin squared x. Okey, kemudian tolak 5 sin x. Ikut seperti yang kita nak show tadi lah. Kemudian tolak 2, betul tak tolak 2? 3 bawa ke sana. So dapat negatif 2. Okey, maka terbuktilah. Ini soalan yang pertama. Okey tak? Jadi ingat ya, kalau kita nak show, step yang pertama mesti tukar semua dalam bentuk sin dan cos. Okey, so kalau macam ni kita tukar ya. Kemudian tengok, kita akan proses. Kemudian dalam kita proses ni mungkin dia bercampur. Tapi kalau kamu nampak je kuasa 2 ni, boleh gunakan identiti ni. So gunakan maklumat ni, nanti kita boleh permudahkan. Okey, untuk ini faham ke? Ada masalah? Okey tak ini? Faham sir. Baik, okey. Kemudian hence, maknanya kita gunakan maklumat tadi. Hence maksud dia kita dah show dah ni. So guna je. Gunakan je ni. Kita nak solve. Okey, maknanya maksud dia soalan dia solve, equation dia asal dia yang ni. Equation dia. Jadi mesti bermula daripada sini. So kita tulis secant x tolak 5 tangent x sama dengan 3 cos x. Kan? Ni kan sama di atas. Lepas tu baru kita tukar 3 sin kuasa 2 x tolak 5 sin x tolak 2 sama dengan 0. Okay? Maknanya kita mesti bermula daripada sini lah, sebab sebenarnya soalan dia bermula daripada sini. Kemudian kita tunjukkan, hence gunakan maklumat sebelum. Okay? Okay, kemudian sama juga, bila nampak je kuadratik, guna je kalkulator. So kita akan ambil mod, tekan equation, pilih kuadratik. Jadi pilihlah 3 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 2 sama dengan. Maka yang pertama kita akan dapat sin x sama dengan 2. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan dapat sin x sama dengan negatif 1 per 3. 1 per 3. Okey. Kemudian kita selesaikan lah. Selesai kan? Jadi kalau nak selesai kan, step yang pertama cari basic angle dengan cara ambil inverse of sin dalam kurungan 2. Ini ada jawapan tak ni? Ada jawapan ke? Tak. Ada tak? Ada ke tak ada? Hello? Tak ada. Kan? So kita akan dapat undefined. Ada. Yes. Sebab nilai sin cos, sin dan cos paling tinggi 1. Paling rendah nanti 1. So 2 ni tak boleh. So selesai ni. Jadi kita fokuskan yang sebelah kanan pula. Okay, step yang pertama. So ingat bila kita nak cari alpha, kita gunakan inverse of sin. Tetapi negatif tu buang, kita tinggalkan dulu. Okay? Jadi tekan je, guna calculator, tekan shift of sin, shift sin 1/3. Yes, kita dapat nilai 19.47. Okay, 19.47. Okey, yang tadi saya gunakan yang A tadi, saya guna, saya tunjukkan cara daripada degree ya. Kalau katakan saya nak tukar terus kepada radian. Okey, ini cara ni yang kedua ni saya tunjuk terus. Jadi daripada permulaan tu kamu setkan calculator tu gunakan radian. Boleh ke? Gunakan radian, radian 4. Jadi dekat skrin tu kamu akan nampak dia akan tulis R. Okey. Boleh ke ni? Yang tadi, yang A tadi saya tunjuk cara kalau kita bermula daripada degree, jawapan akhir kena tukar kepada radian. Sekarang ni saya tak nak tukar, saya nak terus je daripada radian. So setkan dalam calculator tu mesti guna radian.
Kemudian baru tekan shift of sign, tekan je 1/3, 1/3, yes. Terus kita akan dapat nilai radian dia 0.33 98 lah, saya ambil lebih sikit. Ini dalam radian. Terus okay? Jadi nanti kamu pilih lah, kamu nak buat daripada degree dulu kemudian tukar radian, boleh juga. Ataupun saya sekarang saya nak buat terus je, okay? Boleh. Kemudian step yang kedua, step yang kedua, kita kena pasti sin kita ni bernilai negatif. Tandaan positif negatif ni kita akan ambil untuk step yang kedua je. Okay, all sin tangent cos. Kalau negatif, maksud dia 3 dan 4. Jadi step yang ketiga ni kita rujuk kepada 3 dan 4. Tapi kita dah mulakan daripada radian. So kalau sini 0, sini adalah pi. Maksimum 2 pi. Okey. Jadi kalau kita nak ambil sekuen yang ketiga, okey, sekuen yang ketiga x sama dengan, kalau ikut cara biasa kita akan ambil 180 tambahlah dengan alfa. 180 tambah alfa. Tapi saya dah buat terus pada radian. Jangan ambil 180, ambil pi. Pi tolak alfa. Okey. Yang pi tu guna calculator. Kamu tekan je shift, bukan tekan shift. Tekan shift kan. Pi tolak dengan alfa. Alfa tadi 0.3398. Zas. Terus dapat jawapan. 2 tolak ke tambah ni? Sepatutnya tambah ni. Sini. Okey, tekan shift pi tambah dengan alfa. Alfa kita 0.3398. Terus dapatlah jawapan dia 3.481. Biasanya jawapan akhir dia kita akan gunakan 3 decimal places. Jawapan akhir. Kemudian jangan lupa kita ada satu lagi, fourth quadrant. Maka x yang kedua adalah, kalau ikut cara biasa kita akan ambil 360 tolaklah dengan alfa. Tapi sekarang ni kita guna radian, gunalah 2 pi. 2 pi tolak dengan alfa. Okey. So kalau nak guna calculator, tekan je 2 pi. 2 shift pi tolak dengan 0.3398. Terus kita dapat jawapan 5.943 radian. Kalau kita tengok soalan ni, by using T, bila sebut je by using T equals to tangent theta over 2, maka jangan selesaikan terus. Siapa yang selesaikan terus salah. Ya, mesti guna gantian. Jadi untuk yang gantian ni, step yang pertama kita tulis dulu. Ni kalau saya nak jawab A ni, step yang pertama kita ambil ni tangent theta over 2. Okey, daripada sini daripada sini. Kemudian kita tengok balik formula untuk double angle tangent. Formula dia adalah 2 tangent kuasa 2 theta kuasa 2. Kuasa 2. Kita 2 tangent theta divided by 1 minus tangent squared. Kan? Macam tu ya. Kita ambil daripada formula ni. Kemudian kita nak, kalau kita tengok ya, kalau sebelah kiri 2 theta, sebelah kanan dia akan jadi separuh. Jadi kalau kita ubah tangent theta, dia akan jadi 2 tangent theta over 2. 1 tolak tangent theta over 2. Kita tengok pattern dia. Kalau sini 2, maka sebelah kanan separuh. Itu yang dapat theta. Kalau sini 1 theta, maka sebelah kanan 1/2 theta. Tujuan dia sebab saya nak tahu tangent ni dalam sebutan T. Tangent ni dalam sebutan T tu adalah 2 T over 1 tolak T kuasa 2. Ni. Kan? Sebab kan ni adalah T. Ya, ni pun T. So, daripada sini kita tengok berdasarkan right angle triangle ni,
Katakan sini adalah theta per 2. Ini adalah apa tadi kita nak theta kan? 1 tolak. Okey, sekarang ini sini theta. Okey, betul kan? Ni theta. Okey, jadi sekarang ni kalau berdasarkan sini kita akan dapat 2t. Okey, ini kita akan dapat 2 sebab tangent ni dia adalah opposite adjacent. So katua. Opposite 2t. Kemudian adjacent 1 tolak t kuasa 2. Hypotenuse ni sepatutnya kamu guna, mesti guna Pythagoras theorem. Ataupun kamu hafal je. 1 tambah t kuasa 2. Okey? Kamu tu je. Sebab kita nak ambil daripada sini, kita nak gantikan ke dalam kita punya soalan. Okey, soalan kita tadi adalah 3 cos theta tolak 4 sin theta sama dengan 4. Ini saya ambil daripada soalan tadi. Okey, soalan tadi ini. Ini soalan. Okey, kemudian berdasarkan right angle triangle ni kita ganti cos. Okey, cos. So ambil 3 cos. Kalau cos tu adalah sokatua. Ingat sokatua. Okey. Sokatua satu ini. Sokatua. Jadi kalau kita nak ambil cos adjacent 1 tolak t kuasa 2. 1 tolak t kuasa 2 over hypotenuse 1 plus t squared. Amalnya kita dah tukar dalam bentuk t. Kemudian kita ambil 4. Sin adalah opposite hypotenuse. So kita ambil 2t per dengan 1 tambah t kuasa 2 sama dengan 4. Ok, setakat ni ada soalan tak? Ok ke? Boleh, sir. Boleh? Yang lain macam mana? Senyap je semua yang lain ni. Boleh, sir. Ok, tak faham ni, saya ulang balik. Ok, jadi kalau kita guna substitution method ni, t ni, maka pastikan semua ni kena tukar dalam sebutan t. Yeah, tapi step yang awal-awal ni kena buat lah. Step awal ni daripada formula yang asal ni sampailah kita dapat tangent theta tu sama dengan berapa. Tujuan dia kita nak buat right angle triangle. Sebab bila kita dah ada ni, kita dah boleh cari sin dengan cos. Kalau tak ada segitiga ni, dia tak boleh dapatkan cos ni berapa dalam sebutan t. Okay, so dah tak ada pilihan, mesti guna cara tu. Kemudian step yang berikutnya, kita hilangkan denominator ni, bawa ke sebelah kanan. So kita akan darabkan untuk yang atas ni, 3 tolak 3t kuasa 2 tolak 8t. Kemudian kita ambil 4 darab yang bawah ni, so dapat 4 tambah 4t kuasa 2. Okey tak ni? Ni ada masalah? Ada yang tak faham yang ni? Okey tak? Okey sir. Okey. Okay, ya. Kemudian nanti kamu permudahkanlah, saya ringkaskan je ni. 7, akhirnya nanti kamu akan dapat 7t kuasa 2 tambah 8t tambah 1. Sampailah kita dapat kuadratik. Kuadratik, kemudian kamu guna kalkulator, dapatkan nilai t tu yang pertama negatif 1/7, 1. Kemudian kita dapat nilai t yang kedua negatif 1. Ini guna kalkulator Guna kalkulator. Okey, kemudian tetapi soalan dia bukan tanya t. Soalan tanya nak cari theta tu berapa. Jadi kita patah balik, t ni dia sama dengan tangent. Tangent theta over 2 sama dengan negatif 1/7. Ini satu. Kemudian yang kedua, tangent theta over 2 sama dengan negatif 1. Okey. Jadi kita tengok balik soalan. Soalan 14 tu dia menggunakan 0 hingga 360. Jadi hati-hati sikit sebelum kita jawab ni, kita tengok balik kita punya range. Range yang asal dia menggunakan theta between 0 and 360 degree. Ini yang asal.
Ha, kan? Tetapi sekarang ni kita bukan bincang theta ni, theta per 2 sekarang ni. Maka kita jangan guna yang ni. Kita kena ubah. Jadi yang baru kita kena rujuk, kena bahagi 2. Theta over 2. Kena bahagi 2. So dapat 180. Okey, ha, jadi kalau kita tengah buat yang ni, maka jangan rujuk sampai 4 sekuan. Kita kena rujuk sampai sekuan kedua je. Okey, boleh? Sama juga macam dalam latihan yang saya bagi tu, ada satu soalan tu dia, saya tak ingat yang mana satu, tapi dia macam ni lah, sin mungkin x tambah 40 eh. Kita nak solve ni. Ni katakan, ni contoh je eh, contoh. Okey, jadi bila kita nak solve, maka kita punya range kita dah berubah. Range kita dah berubah. Okey, range kita berubah. Katakan yang asal ni samalah. X di antara 0 hingga 360. Okey, ini asal. Tapi bila kita tengok sin dalam dia x tambah 40. Maka jangan guna yang ni. Kita guna yang baru. Maksud dia kita tambah 40 setiap sebutan ni. So yang pertama 40 darjah kurang daripada x, kurang daripada 400. Maksud dia, okey, maksud dia kita akan kira berdasarkan range yang ni. Okey, itu yang bila kita gunakan basic angle, katakan saya kira-kira dapat basic angle tu 30. Sepatutnya sin bernilai positif dia berada sekuan pertama dan kedua. Kan? Yang kita bincang sikit ni. Kalau ni ikutkan, ni contoh je ni, ni contoh. Betul tak kalau saya tekan shift 0.3 sin 0.3 contoh je ni, contoh. Okey, jangan lupa kita tukar balik kepada degree. Tekan shift sin 0.3. Okey, contoh eh. Kalau ikut contoh ni, contoh. Bila saya tekan nak cari alpha, saya akan dapat 17.46. Ni contoh eh, contoh. Daripada sini, saya dapati bahawa alpha 17.46. Sedangkan kita punya range sepatutnya dia bermula daripada 40. Jadi kalau nak ikutkan step yang kedua ni, disebabkan sin ni bernilai positif, sin bernilai positif, maka kita mesti ambil sekuan yang pertama dan sekuan yang pertama dan kedua. Sepatutnya mesti ambil sekuan yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau kita nak kira sekuan yang pertama, sepatutnya kita akan ambil jawapan 17.46. Masalahnya mana ada 17.46 kat sini. Okay, jadi untuk putaran yang pertama kita tak boleh ambil jawapan 17.46. Jadi kita teruskan dengan yang kedua. Kalau yang kedua okeylah. Kalau yang kedua x tambah 40 sama dengan 180 tolak dengan 17.46. Okey, maknanya untuk putaran kali yang pertama maka jawapan yang pertama tak boleh ambil 17.46 sebab tak termasuk dalam ni. Terus kita gunakan yang kedua. Apa jadi pada sekuan yang pertama? Kita kena putar kali yang kedua. Okey. Kalau kita putar kali yang kedua, maka x tambah 40 untuk jawapan yang kedua. Bukan 100. 360 tambahlah dengan kita punya 17.46. Ini dalam latihan yang saya bagi semalam. Okey. Jadi masa kita buat putaran yang pertama, kita tak boleh ambil jawapan 17.46. Tak boleh. Kita akan ambil selepas kita putar kali yang kedua, iaitu selepas kita ambil 360 tambah dengan 17. Faham ke ni? Ni saya bagi contoh ni yang semalam punya soalan. Okey tak ni? Faham ke ni? Okey, so hati-hati ya. Hati-hati. So saya sambung balik tadi. Okey, jadi untuk soalan ni tadi, ni saya sambung balik ni. Saya salin balik. Okey, tadi kita dah berhenti kat sini. Maka kita punya range kita
Okey, ini saya ambil. Okey, saya sambung balik soalan kita tadi. Saya berhenti kat sini. Okey, jadi ingat ya. Bila kita nak selesaikan ni, range kita kemungkinan dia berubah sebab dia bukan theta lagi, dah theta over 2. So guna yang baru. Okey, jadi kita akan ambil step yang pertama. Step yang pertama untuk sebelah kiri ni, kita akan gunakan alpha equals to inverse of tangent. Walaupun kita nampak ada negatif, tapi abaikan untuk nak cari alpha. Okey, yang ini kita gunakan shift of tangent. Shift tangent 1/3. Apalah 1/3 pula ni? 1/7 patutnya kan? Okey. Berapa? 1/7. Yes. 8.13. Soalan nak radian ke degree? Degree kan? 1/7, betul tak? 1/7. 1/7. Okay, lagi 1/7. Berapa tadi? 8.13, betul eh? Ini alpha kita 8.13 darjah. Kemudian step yang kedua, baru kita ambil kira rupanya tangent theta over 2 ni dia bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka kita kena ambil lah, tengok all sin tangent cos. Maksud dia kita akan ambil, kalau nak ikutkan, kalau kosong hingga 360, maka kita akan ambil tangent negatif ada 2. Kan? Tangent negatif, tangent negatif ni ada 2. Satu sini, satu lagi ke bawah. Maksudnya 2 dan 4. Tapi disebabkan kita punya range kita ni dah berubah. Range kita ni adalah 0 hingga 160. Maka sukuan yang keempat ni tak boleh ambil. Sebab kita range kita sampai sukuan yang kedua je. Jadi untuk soalan ni, kita hanya ambil kira jawapan untuk sukuan yang kedua. Jadi step yang ketiga ni, kita ambil theta over 2 sama dengan 180. Tolaklah dengan alpha. Okey, maka dapatlah theta ni sama dengan, so ambil ya, 180 tolak dengan kita punya nilai tadi 8.13. 180 tolak 8.13. Kemudian jangan lupa darabkan dengan 2. Maka jawapan dia 343. 3.74. 343.74. Okey, yang ni faham ke tak faham ni? Yang ni? Ada masalah? Okey tak ni? Okey je, sir. Okey. Okey je, sir. So selesai eh? So hati-hati ya. Biasanya kita akan buat 2 dan 4, tapi disebabkan range kita dah berubah, so kita ambil sukuan kedua je. So hati-hati dengan kita punya range. Untuk yang sebelah kanan pula. Okey, untuk sebelah kanan kita mulakan dengan step yang pertama, cari alpha. Alpha tu dengan cara inverse of tangent. Tetapi jangan ambil negatif 1. Kita kena ambil 1. Ingat, alpha ni sentiasa ambil nilai positif. Tangent 1 ni sama dengan 45 kan. So sama dengan 45 darjah. Okey, kemudian step yang kedua, kita tengok tadi, kalau nak ikutkan tangent alpha over 2 tadi, nilai dia adalah negatif. Nilai dia negatif, maka kalau kita rujuk 4 sukuan, all sin tangent cos, sepatutnya kita akan ambil 2 dan 4. Tetapi range kita dah berubah sampai sukuan yang kedua je. Okay, maka kita akan buat sukuan yang kedua je. Maka step yang ketiga ni, terus je kita ambil theta over 2 sama dengan 180 tolak alpha. Okay, jadi kita ambil je 180 tolak dengan alpha 45. Dan jangan ambil jawapan 135. Kita kena darab 2. So jawapan dia 270. Maka kita akan ada 2 jawapan. Kita nak buat soalan D. Tetapi untuk permulaan dia, mesti kena buat
kena bina right angle triangle. Bila ni nak jawab soalan D, tulislah balik, kena tulis. Bermula daripada T sama dengan tangent theta over 2, so proses daripada double angle sampailah sini. Kita nak selesaikan 6 cos theta tambah 7 sin theta sama dengan 4. Ya, Rabia tu lah dia nak tanya ke? Dia angkat tangan tu. Rabia tu dia nak tanya ke? Tertekan. Tertekan dalam tekanan. Okey. So ingat eh. So sebelum sampai ke sini, yang atas-atas tadi kena buat. Sampailah berhenti pada right angle triangle ni. Kemudian daripada sini tadi barulah kita tukar kepada 6 darab cos. Cos adalah adjacent hypotenuse. Adjacent kita adalah 1 minus t squared over hypotenuse t squared. Okey, tambah dengan 7 darab sin. Sin adalah opposite 2t. 2t per dengan 1 tambah t kuasa 2 sama dengan 4. Okey, so dia kena berdasarkan right angle triangle. Okey, kemudian macam biasa denominator ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So yang ni kita expand 6 tolak 6t kuasa 2 tambah 14t. Ini mendatang ni, saya expand yang datang ni. Expand. So yang bawah ni, denominator ni saya bawa ke sebelah kanan. 4 darab 1, 4. 4 darab t kuasa 2, 4t kuasa 2. Okey. Yang ini kamu selesaikan sehinggalah dapat kuadratik. Okey, sepatutnya 6 cos. Okey, sepatutnya kamu akan dapat, saya ringkas ini, 10t kuasa 2 tolak 14t tolak 2 sama dengan 0. Kemudian kamu guna kalkulator, cari nilai t dia adalah negatif 0.3, bukan 0.3, 0.131. nanti kamu check lah. T yang kedua 1.531. Okey, 531. Kemudian soalan bukan tanya t, soalan nak tanya berapa nilai tangent. Okey, disebabkan tangent ni, ni saya tulis dulu, tangent theta over 2 sama dengan negatif 0.131. Yang kedua pun sama, tangent theta over 2 sama dengan 1.531. Dan jangan lupa ya, kita punya range dah bertukar. Range kita dah bertukar daripada 360 dah bertukar kepada 180. So ingat eh, kita punya ni dah bertukar. Gunakan yang baru, jangan gunakan daripada soalan yang asal. Soalan yang asal sampai 360. Disebabkan theta over 2 maka dia berubah. Maka kita sambung. Step yang pertama, dapatkan basic angle dengan cara inverse of tangent. Ada nilai negatif tapi kita abaikan untuk cari alpha. Abaikan. Yang ini kalau tekan shift tangent 0.131, maka kita akan dapat 7.463 lah, lebih sikit. Ini dalam degree, dalam degree. Kemudian step yang kedua, step yang kedua, tangent tadi bernilai negatif. Bernilai negatif. Okay. Bila bernilai negatif, maka kita akan ambil sepatutnya all sin tangent cos, sepatutnya sukuan yang kedua dan keempat. Tetapi kita punya range sampai sini je, sampai sukuan kedua je. Maka kita akan buat satu je. So step yang ketiga, kita ambil theta over 2. Bila sukuan yang kedua, kita kena ambil 180, tolaklah dengan alpha. Okay, dan theta ni kamu ambil 180 tolak dengan jawapan tadi 7.463. Okey, maka jawapan dia adalah 172.54. Tapi jangan lupa darab 2. Darab 2. So jawapan dia yang pertama 245. Bukan 245, 345. 345.07 lah lebih kurang 0.7.
Okey, selesai ni. Okey tak ni? Ada masalah? Ada tak faham yang ni? Faham, Ustaz. Okey. So, jangan lupa kita ada satu lagi sebelah. Sebelah kanan pula. Untuk sebelah kanan, saya ulang balik step yang pertama. Dapatkan alpha. Jangan lupa kita gunakan inverse of tangent. Disebabkan soalan ni dah positif, so tak ada masalah ni. 5, 3, 1. So, gunakan calculator. Tekan shift of tangent. Shift of tangent 1.531. Dapatlah 56.8849 lah lebih kurang. 49. 49 boleh, 85 pun boleh. Okey. Okey, kemudian step yang kedua. Step yang kedua, tangent alpha theta over 2, dia nilai dia adalah tadi nilai dia positif. Okey, positif kan? Eh? Nilai dia positif, maka kita ambil lah sekuen yang pertama. Okey, ni kalau saya lukis all sin tangent cos. Kalau nak ikutkan yang asal, dia adalah sekuen yang pertama dan yang ketiga. Masalahnya range kita sampai 180. Okey, ha, jadi kita ambil sekuen pertama ya. Maka untuk yang ni mudah ya. Maka theta over 2 sama dengan alpha sebab dia sekuen yang pertama. Maka theta ni sama dengan darab 2. Dapatlah 113 70 darjah lebih kurang. Okey, macam itulah. So dua jawapanlah. 345.071. Satu lagi jawapan dia 1.113.70.